Speaker, standing order. Oh, sorry. Mezin, ya. Standing order 73 ni adalah berkaitan dengan speaker mengguna pakai peruntukan ini untuk melantik Yang Berhormat. Saya cuma mohon penjelasan. Kedudukan Yang Berhormat sekarang adalah sebagai penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berarti Yang Berhormat speaker juga ikut menasihati eksekutif. Ya, itu isu pertama. Yang kedua, sudah tentu kerusi ini dia menuntut kedudukan yang impartial dengan izin. Jadi kedudukan Yang Berhormat menasihati cabang eksekutif yang kalau nanti sepanjang mempengerusikan sidang, katakanlah ini hypothetical, katakanlah timbul perkara-perkara yang membabitkan kedudukan Perdana Menteri misalnya dalam soal perundangan dan human rights, di mana bidang yang berhormat dikendaki menasihati Perdana Menteri. Sudah tentu itu akan mewujudkan semacam kejanggalan, kalaupun tidak kita katakan itu sebagai conflict of interest. Jadi saya mohon sedikit ruling dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tulen Bandar Baru. Saya telah dijemput di bawah 73. Kalau Yang Berhormat ada isu atas jemputan, boleh tak Yang Berhormat bawa pada speaker? Saya mengikut arahan speaker lah, tak ada masalah. Minta penjelasan. Saya setuju dengan Kulimkan Bandar Baru. Saya harap pengerang boleh recuse yourself kerana sudah ada konflik. Sudah ada konflik dan perlu dijelaskan pada awalnya, dan tidak perlu dijelaskan pada awalnya dan bukan sehingga speaker. Kerana memang ada jelas dari segi pelantikan di cabang eksekutif dan juga di parlimen. Dan speaker boleh melantik di kalangan kita 100 lebih orang ahli parlimen. Masih disediakan bersedia untuk temporary chair the session, dan saya harap perkara ini perlu dijelaskan dan bukan pada awalnya dan bukan ditangguh lagi. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya telah menerima jemputan daripada pukul 2:30 hingga 3:30. Boleh tak Yang Berhormat bersabar biar saya selesaikan dengan kementerian yang banyak? Dan mungkin selepas ni Yang Berhormat ke masa ni boleh bincang dengan Yang Berhormat speaker. Saya akan menerima apa-apa arahan pada speaker. Tapi sekarang ni saya nak sambung di segi saya telah menerima jemputan dan saya nak menjalankan tugas sebagai apa ni pengganti speaker dalam masa 1 jam ni. Saya dah buat ruling tadi pada Kulim Bandar Baru. Saya nak buat ruling kedua. Jadi sila bawa pada speaker lah.